Kamu telat, denda 500.000. Telat? Ini kan masih jam 7.59, Pak. Sedangkan kita masuk jam 8. Berarti nggak telat dong? Hei, kalau masuknya jam 8, harusnya kamu udah jam 7.30 di kantor. Udah sini bayar. Selamat pagi. Bos, saya diperas. Masa saya disuruh? Bos juga telat, denda 500.000. Oh, ya maaf. Ini dendanya. Bos, ini serius. Kamu kan telat. Kamu boleh cengelang. Itu laporan baru. Tuh, bos aja bayar. Sini 500.000. Lama. Aku gak ada uang lagi. Kenapa kamu menangis? Dewi Banyu, bos aku pasti selingkuh sama manajer itu. Kalau enggak, gak mungkin dia belain manajer korup itu. Mereka gak pacaran kok. Manajer itu ngancam bos kamu. Bu bos harus nurut apa kata saya. Kalau enggak, video ini akan saya sebarin. Apa? Kalau gitu, aku harus kasih pelajaran ke manajer itu. Dan aku bakal bantu kamu. Bu bos, saya dan seluruh karyawan sini mau resign. Ini tanda tangan kami semua. Apa? Kenapa tiba-tiba resign? Kami semua gak setuju, Bu, sama aturan denda 500.000 itu. Ya udah, resign aja. Bu bos gak akan nahan kalian kok. Di luar sana, masih banyak pengangguran yang butuh kerjaan. Bu, ibu milih karyawan ibu yang 300 orang. Apa manajer korup ini? Ya pilih aku lah. Kalau enggak, aku bisa... Sebarin videonya yang kamu rekam di toilet. Kok kamu tahu? Video itu nggak pernah ada kok, Bu. Sekarang coba kamu tunjukin. Ngutangin kamu ya. Loh, kok kalian ketawa? Ini kan video... Kok jadi gini? Mana videonya? Sekarang kamu nggak bisa lagi ngancam. Kamu dipecat. Awas aja ya kalian. Makasih, Kak. Tapi kok videonya bisa hilang? Anggap aja udah dihapus sama malaikat dari laut.